Oke, Kang Mas Encis seluruh penjuru bumi. Jumpa lagi dengan Cah Andalan yang selalu taketik otomotif. Tentunya bersama Pak Diandi, montir andalan bengkel mobil Suraji ya. Pada kesempatan kali ini kita mau share tentang rebuilding atau perakitan setting transmisi Matic punya Daihatsu Terios. Pertama kita siapkan seal piston bonded yang C1 C2. C2, C1-nya ini. Terus ada spring atau per pegasnya. Sebelum pemasangan kita lumasi dulu dengan minyak hidrolis atau oli matic-nya. Knot rapat, lalu kita pasang spring-nya. Spring C1, C2. Nah ini C1-nya. Ini kita ganti yang baru. Seal piston bonded C1. Ini yang bekas. Kita pasang yang baru. Kita olesi dengan oli transmisi di seal piston bonded C1 bareng. Nah. Kita tahan, kita press, tekan dengan dua kunci T, lalu kita pasang senap ring dan terkancing ke piston bonded T1 C2. Kita siapkan casing atau bodinya. Kita pasang bonded rear kompresi mundur belakang selalu dan pasti. Untuk seal yang baru kita lumasi dulu dengan minyak hidrolisnya atau oli matic. Bagian dalam juga kita lumasi. Bukaan menghadap ke depan. Mangkokan ya. Mangkokan piston. Seal mangkok belakang. Lalu kita siapkan shaft output. Di belakang ada bearingnya. Kita pasang bearing. Lalu kita pasang shaft output. Kita pasang shaft output. Kita siapkan bearingnya. Kita siapkan springnya. Spring penahan. Spring seat. Terus kita tekan, kita kancing dengan snap ring. Kita tekan dengan dua obeng.